keluar, keluar kau keluar, sekarang. Keluar, keluar, keluar. Ngapa kamu nak ganggu aku terus? Keluar, 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 keluar. Oh, kira aku takut di situ. Kau berani ya, Pak supir ambulan ini? Aku bukan penakut. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada yang masih belum lagi subscribe, ayo bantu subscribe ya. Kena subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, sebelum tu us nak ajak semua para subscriber yang tersayang untuk sertai atau join membership Adesignery TV. Okey, join member sebagai keluarga besar Adesignery TV. Anda akan mendapatkan keistimewaan dari yang lain-lainnya. Ingin tahu apa? Tekan dulu jang button join-nya. Okey. Dan satu lagi, kalau kalian suka video us yang ini atau video-video us yang lainnya di channel ini, jangan lupa juga di-sharekan. Super thanks-nya buat us lebih semangat dan semakin boleh memperbaiki videonya di kedepannya, insyaallah. Terima kasih atas support dan dukungannya sekali lagi. Okeylah, seperti biasanya, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran menghadapi apa juga ujian, diberikan kebahagiaan, kemakmuran dalam kehidupan, dan dimakbulkan setiap doa, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react sekali lagi daripada channel Master Soul. Okey, kali ini kita akan melihat supir ambulan bernyali tinggi. Hah, diganggu setan? Setannya yang dimarahi. Aku lagi takut, lagi kabur, dia lagi marah ya. Aku ingin melihat aksi-aksinya. Yuk, ikut Asri A. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Siapa tuh? Kok dikejar? Oh, berani ya. Berhubung udah lama kita nggak bahas yang serem-serem, kali ini kita mau bahas dunia persetanan lagi nih bro. Tidak bisa dipungkiri kalau setan dan manusia itu hidupnya berdampingan. Ya, meskipun tidak terlihat, tapi keberadaan mereka bisa kita rasakan. Di video kali ini, Mas Deso telah merangkum deretan ulah iseng makhluk astral bikin merinding. Langsung simak aja deh videonya. Bikin merinding guys. Gue jadi takut. Tangan siapa itu? Gak ada orangnya, patungnya aja. Nah, ini yang tadi itu kan. Raja pergi lari. Jas. Suara nangis. Suara nangis anak siapa ini, Allah. Kejadian cukup menyeramkan dialami sama supir ambulan ini, di mana ia mendengar suara cewek nangis di mobil bagian belakang, bro. Padahal di belakang nggak ada siapa-siapa. Ya, untungnya ini si bapak supir orangnya pemberani sih. Bukannya merasa takut, itu setannya malah dimarah-marahin. Sama cewek nggak boleh kasar tahu. Itu setan, Pakde. Setan kan setan, juga Pakde. Punya perasaan. Masih kau ya bersuara ya, ganggu ya aku ya. Ngapa kau? Gitu. Kau kira aku takut? Aku di sini nyari makan untuk keluarga aku. Ngapa kau nggak ganggu ya aku terus, ha? Keluar kau sekarang. Keluar, keluar. Ngapa kamu nak ganggu ya aku terus? Keluar, 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 keluar. Kau kira aku takut di situ? Kau berani ya, Pak supir ambulan ini? Aku bukan penakut. Pak, dicari dulu Pak kelilingnya. Majalaya dengan suara yang banyak hati, mungkin baru dipus-pusin. Jadi waktu itu saya lagi nungguin bapak saya yang sakit, jam 12 saya tidur, tapi pas jam 2 panjang sekali ceritanya. Karena penasaran saya pura-pura jalan, suaranya mendekat. Siapa aja yang nangis? Kayaknya kalau di rumah sakit itu ada pelbagai. Nyuruh masuk. Siapa itu dong? Si bapak yang lagi ngerjain tugas ini nyalinya sama kayak supir ambulan yang tadi, bro. Ada yang mainin gagang pintu, bukannya takut malah setannya yang disuruh masuk. Udah gitu pakai diajak ngobrol lagi. Dan kalau diperhatiin sih, ini si bapak kayaknya anak Indihome. Indihome. Masa kakek-kakek, kenapa mal buah atau mal buah?
Kalau masuk-masuk aja ah. Angel lo ya. Kira-kira. Nah. Nah, pandai dia masuk. Ya Allah. Ngopo? Ngopo? Wih, jago ngono. Pasai sini-sin. Gak usah sini-sin, kak berani. Nah, oh, bis. Jago lu kan nunggu kono. Oh, disuruh duduk. Main ngopo, Jar. Main ngopo. Ini main ngopo. Main ngopi. Yo, ngopi. Bi. Ngopi. Jadi ada permasalahan apa? Wih. Lanang mau wedok jane iki. Tapi yo ora piye-piye lho jane iki. Kok nang kene yo gek. Marek garap tugas. Eh? Oh, apa jane? Apa jane ya Allah. Boneka. Boneka-boneka ini jangan main-main ya. Berbeda dengan bapak-bapak tadi yang sangat pemberani, seorang pemuda yang lagi sendirian di kamar kos ini lari ketakutan dikarenakan terjadi hal mistis. Di mana boneka kelinci miliknya bergerak dengan sendirinya, bro. Ya lagian salah sendiri kamu. Sih, cowok kok mainannya boneka? Cowok kayak mainnya boneka kelinci, ah. Astagfirullah, cuk. Bonekanya gerak dewe, cuk. Astagfirullah, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, rana wong. Ya Allah. Cuk, sumpah rana wong, ya Allah. Cuk. Goyangnya sendiri. Mal. Mal. Cok, bonekane gerak dhewe, cok. Ya Allah. Mas. Sumpah bonekane gerak dhewe, cok. Mas. Tenang. Toh. Temannya juga takut ah. Ya Pak Handoyo, ya Allah, Pak Hartono, ya Allah. Pak Handoyo semuanya dipanggil. Ah. Goyang semuanya. Goyang semuanya. Boneka mana yang gerak? Kabur. Boneka apa? Kuntilanak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di zaman sekarang ini semuanya jadi serba canggih, bro. Begitu pula dengan setannya. Jika biasanya setan itu hanya menampakkan diri pada malam hari, kuntilanak yang satu ini malah muncul di siang bolong. Anehnya orang-orang di sana kok pada enggak nyadar ya. Editan kali itu. Ya enggak tahu juga sih, Pak De ya, kan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Mana toh? Oh, mana yang itu? Yang belakang itu kan? Ada sosok putih di pinggir jalan itu. Oh, ini kayaknya tentara ya. Nah, itu. Masih gak tau kenapa ramai-ramai ke rumah aku. Nah, itu dia, subhanallah. Tapi kayaknya enggak dilihat oleh siapa-siapa pun ya. Ini terekam secara enggak sengaja melalui kamera ini. Kamera HP kayaknya. Kesurupan. Ya Allah, kesurupan. Bisa dibilang kejadian di rumah sakit ini yang paling ngeri sih, di mana seorang wanita mengalami kerasukan hingga ia teriak-teriak dan memukul seorang pasien yang diduga suaminya. Yang jadi pertanyaan, ini orang-orang pada ngapa sih? Bukannya diamanin malah ditontonin. Oh, ini video yang lagi viral di Malaysia. Malaysia. Aku dia iblis. Aku suka. Tahu tak? Cantik. Aku iblis. Mulut dia situ ya. Ya. Mana Pak Ustadnya? Orang yang pandai-pandai, cepat tolong. Ini kayaknya di ruangan ICU ya. Aku ingatkan kau. Oh, takutnya aku. Siti Tanjung. Istighfar kak, istighfar. Ya Allah. Ini kayak itu suaminya ya. Itu dia stres lagi. I just got to
ya. Siapa lagi? Gila kawannya, ih. Nah, jadi tadi kita dapat saksikan, Masya Allah, nah, takut sekali ya, ada pelbagai momen-momen ataupun petikan-petikan daripada yang disorot melalui kamera HP ya, secara enggak sengaja. Itu membuatkan lebih takut lagi ya. Dan ada yang bapak-bapak yang berani, setan itu dimarahin, setan itu diajak ngobrol, takutnya aku lihatnya. Dan kita tahu sebenarnya kita di dunia ini ada alam lain juga kan, yang kita harus hormati juga kan, agar tidak diganggu. Dan kita lihat bagaimana kalau di rumah sakit itu banyaknya sekali gangguan-gangguan kayak gitu kan, karena ada banyak sekali kematian dan sebagainya, donor darah dan sebagainya, yang membuatkan setan-setan ini ataupun yang enggak enak-enak ini datang untuk ke rumah sakit gitu kan. Pastilah ada gangguan-gangguannya. Dan apapun, kita harus selalu hidup ini dengan tenang. Aduh, doa sentiasa, jangan tinggal sholat ya semua. supir ambulans tadi kayak berani banget, yang kerja apa tadi, itu bagi sangat sangat berani ya. Enggak ada yang bisa ngajak ngomong kayak gitu. Kalau kita pasti kabur aja, jangan usah-usah nunggu-nunggu lagi, kabur aja bang. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia hanya takut pada Allah, dan mereka dia tidak takut langsung, malah dicabarnya lagi. Masya Allah, ngeri gue. Okeylah, sampai di sini dulu video reaction us untuk kali ini. Kepada kalian yang nonton bareng dengan us, rasa takut dan serem juga sama us, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, yang baru yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Sampai jumpa lagi insya Allah lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.